Sekolah Lembang siap di SS3 atau SS, sorry, AS4 atau SS5 di Jakarta nanti. Kita udah tanda kontrak sih. Reaksi gue sama video barusan, wow, I will see you boy, I will see you. Saat gelaran HSS season 3 yang lalu, KKJ mendapat kesempatan untuk tampil di atas ring dan memberikan tanggapannya mengenai acara tersebut. Bukan awal ini sini yang pertama HSS 1 yang guncang satu kayaknya satu semuanya mau belajar boxing. Jadi kalau mau bilang celebrity match, mantap sekali untuk celebrity match. Jadi tambahan itu, gitu. Jadi saya bagus. Yang mana KKJ juga sempat merasakan panasnya ring HSS saat melawan Paris Fernandez pada ajang HSS season pertama. Namun saat ditantang untuk kembali berlaga di HSS, KKJ menyebutkan siap untuk melawan Randy Pangalila baik di HSS season 4 ataupun season 5 nantinya. Seorang KKJ, kalau lu diajak untuk main di selebriti Indonesia, di Bandung atau Jakarta, lu mau gak? Mau lah, mau sekali, kita siap. Kalau emang lu siap, siapa yang pengen lu call out? Siapa yang pengen lu tantang untuk next main bareng sama lu? Siapa kakak? Siapa? Randy Pangalila. Siapa? Lu harus lawan Randy Pangalila. Rempang, berarti kakak Rempang ya? Beliau kakak lagi lagi maunya Rempang. Kakak mau Rempang siap di SS3 atau SS, sorry, SS4 atau SS5 di Jakarta nanti. Kita harus tanda kontrak sih, harus tanda kontrak. Jangan cuma wacana. Kita berkelahi. Melihat tantangan tersebut, Randy Pangalila langsung angkat bicara. Di mana selebriti sekaligus fighter itu juga memberikan tanggapan mengenai tantangan dari KKJ tersebut. Reaksi gue sama video barusan, wow, I will see you boy, I will see you. Watch out, hati-hati sama yang lo call out. Tapi untuk saat ini gue harus fokus dulu dengan pekerjaan gue. Gue sekarang lagi syuting stripping. Gue harus fokus sama satu pekerjaan gue. Lagi pula berat badan gue juga sekarang lagi 70 kilo. Lo 63. Kalau kita mau ketemu, kita harus ketemu di 65 kilogram. I need time, I need preparation untuk turun ke berat badan segitu. Dan juga untuk latihan serius melawan Anda. Jadi sabar. But I will defeat you. Believe me. Akankah laga fight antara KKJ dan Randy Pangalila dapat realisasikan? Menimbang banyaknya rumor fight antara keduanya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya.